自然是有人亵渎圣境。孙尼宝术，圣人剑意。真龙宝术，今日斩你形神。那就试试看。Oke, halo guys, selamat datang di channel Singkat Padat. Pada video kali ini kita akan melanjutkan cerita dari serial Donghua Perfect World episode 89. Melanjutkan cerita sebelumnya, setelah Xiao menikah dengan Yuchan kedua, Yuchan pertama datang untuk membunuh Yuchan kedua karena Yuchan kedua telah menikahi musuhnya, yaitu Xiao. Xiao yang melihat Yuchan pertama menyadari kalau tubuh Yuchan pertama sangatlah kuat dan akan bagus jika ada pagoda Xiaota untuk menangkapnya. Namun Xiao menyadari jika selalu mengandalkan orang lain maka hal tersebut tidak akan baik kepada dirinya. Dan Xiao pun memutuskan mengandalkan dirinya sendiri untuk menyelesaikan masalah ini. Yuchan pertama kembali melanjutkan serangannya ke arah Xiao dan Yuchan kedua menggunakan serangan meteor. Untungnya Xiao dapat menghilangkan serangan tersebut dengan sekali tebas. Xiao pun bertanya kenapa Yuchan pertama menyerang mereka berdua. Yuchan pertama menjawab kalau ia sedang memberi hukuman kepada seseorang yang telah menghina ajaran sucinya, yaitu Yuchan kedua. Xiao kembali menjawab kalau ajaran sucinya lah yang telah beberapa kali menyerang kerajaan Xiao. Dan karena kebetulan ada Yuchan pertama, maka Xiao akan bisa membuat perhitungan kepada Yuchan pertama. Xiao memberikan pelindungan kepada Yuchan kedua dan ia menyerang Yuchan pertama dari jarak dekat. Kemudian Yuchan pertama menggunakan teknik Phoenix, namun bukan ke arah Xiao melainkan ke arah Yuchan kedua. Dan di saat itu, seketika Yuchan pertama dan Yuchan kedua saling berkomunikasi dengan penyampaian dari Yuchan pertama. Kalau Yuchan pertama dan Yuchan kedua memiliki ikatan yang sangat erat, bahkan melebihi ikatan keluarga maupun ikatan saudara. Terlebih lagi mereka berdua merupakan wanita suci dari Aula Butian. Namun karena Yuchan kedua telah menikahi musuh, maka hal tersebut termasuk tindakan tercela. Yuchan pertama tidak akan membiarkan kesalahan dari Yuchan kedua tetap berlanjut. Dengan cara Yuchan pertama akan mengakhiri hidup dari Yuchan kedua. Namun Yuchan kedua tidak perlu khawatir karena Yuchan pertama akan bisa menghidupkan kembali Yuchan kedua dengan ingatan dan jati diri yang baru agar bisa menjadi seorang wanita suci tanpa adanya cacat. Sangat disayangkan hasutan dari Yuchan pertama dapat terpengaruh oleh Yuchan kedua. Untungnya Xiao berteriak menyadari Yuchan dengan menyampaikan kalau mereka berdua baru saja menikah dan Xiao masih ingin melanjutkan hidup bersama Yuchan. Xiao pun kembali bertanya kenapa Yuchan pertama ingin sekali membunuh Yuchan kedua padahal mereka berdua merupakan satu jiwa. Yuchan pertama kembali menjawab dengan jawaban yang sama kalau ia ingin mengembalikan Yuchan kedua kembali ke ajaran suci. Xiao yang mendengar itu hanya bisa tertawa karena Xiao menganggap ajaran suci yang dimaksud oleh Yuchan pertama adalah sebuah penjara yang tidak manusiawi. Sampai-sampai hanya dengan sebuah kalimat sudah ingin menghapus arti hidup orang lain. Ajaran suci tidak pantas mengendalikan hidup dan mati orang lain. Xiao pun semakin marah dengan tingkah laku dari Yuchan pertama.
pertama. Yuchan kedua yang mendengar perkataan Shihao merasa terharu dan ia sekarang akan mendukung Shihao. Yuchan kedua memberitahu kalau mulai sekarang Yuchan pertama dan Yuchan kedua tak akan saling terkait lagi. Yuchan pertama yang mendengar itu hanya menganggap kalau Yuchan kedua merupakan boneka yang rusak dan sebentar lagi Yuchan pertama akan mengembalikan Yuchan kedua seperti semula sebagai seorang wanita suci. Kemudian pun pertarungan antara Yuchan pertama melawan Shihao pun berlanjut dengan Yuchan pertama menggunakan teknik naga sejati, sedangkan Shihao menggunakan teknik kungpeng. Yuchan kedua membantu Shihao dengan memberitahu kelemahan dari naga sejati yang berada di perut naga tersebut. Benar saja, dengan hanya sekali serang naga sejati langsung menghilang. Shenlong Bao Shu, 今日斩你形神. Kunpeng Bao Shu. Gong Shenlong Fu Bu. Lalu Yuchan pertama menyerang kembali menggunakan serangan Phoenix. Yuchan kedua kembali memberikan arahan kepada Shihao dengan meminta Shihao menggunakan kekuatan matahari agar bisa menghancurkan api sejati dari Phoenix. Yuchan pertama yang melihat Yuchan kedua bekerja sama dengan Shihao kembali mengingatkan untuk tidak mengkhianati Aula Buntian. Shihao pun membela Yuchan kedua dengan memberitahu untuk tidak mendengarkan perkataan dari Yuchan pertama. Sebelum Yuchan kedua menjadi tubuh utama, lalu Shihao maju ke tempat Yuchan pertama sambil menggunakan teknik reinkarnasi. Yuchan pertama menangkis serangan Shihao dengan mengeluarkan tungku emasnya, yang dimana tungku tersebut dapat menyerap kekuatan dari bulan perak untuk digunakan oleh Yuchan pertama. Shihao pun kembali mundur dan Yuchan pertama memberitahu kepada Shihao kalau ini baru saja dimulai. Karena dengan kekuatan dari cahaya bulan maka kekuatan dari Yuchan pertama akan meningkat sangat pesat sampai ia dapat membangkitkan kembali Phoenix serta naga sejati yang tadi. Namun karena teknik ini hanya memfokuskan peningkatan kekuatan, sedangkan untuk beberapa saat daya tahan dari Yuchan pertama akan melemah. Jadi di saat itulah Shihao dapat menyerang Yuchan. Kemudian pun pertarungan Shihao melawan Yuchan pertama kembali berlanjut. Setelah Shihao berhasil menangkis semua serangan dari Yuchan, Yuchan kedua memberitahu kepada Shihao kalau sekarang merupakan waktu yang tepat untuk menyerang Yuchan pertama. Karena sekarang daya tahan dari Yuchan pertama sangatlah lemah. Shihao yang mendengar itu langsung mengambil kesempatan dengan menggunakan dua tekniknya menjadi satu, yaitu teknik pedang Sain digabungkan dengan teknik Suanin. Yuchan pertama yang ingin menangkis serangan tersebut gagal karena daya tahannya yang memang sudah melemah. Akibat serangan dari Shihao, sekarang kondisi Yuchan sudah tidak berdaya. Namun ia masih bisa menggunakan teknik meteornya untuk menyerang Shihao dan Yuchan kedua. Untungnya Shihao berhasil menangkis semua serangan meteor dari Yuchan pertama. Tak disangka serangan meteor tersebut merupakan serangan pengalihan perhatian agar Yuchan pertama bisa kabur menjauh dari mereka. Yuchan kedua segera meminta Shihao untuk mengejar Yuchan pertama karena sekarang ia sudah terluka parah. Terlebih lagi kekuatan bulan perak milik Yuchan pertama sudah memudar. Jadi sekarang Yuchan pertama berada di dalam kondisi terlemahnya. Shihao yang mendengar itu pun menuruti permintaan dari Yuchan kedua. Namun sebelum mengejarnya, Shihao memasukkan Yuchan kedua ke dalam kota harta dunia karena situasi sekarang masih berbahaya. Lalu Shihao mengejar Yuchan pertama. Nah,
Namun di saat pengejaran tersebut, tiba-tiba saja ada cahaya yang menyerang Xihao. Ternyata serangan tersebut berasal dari Yuchan pertama yang telah memasang jebakan untuk Xihao. Dan rencana kaburnya tadi termasuk untuk menjebak Xihao. Xihao pun tidak bisa pergi kemana-mana karena teknik kurungan tersebut merupakan teknik ke-8 formasi tingkatan tinggi. Yuchan pertama pun memberitahu kepada Xihao untuk tidak khawatir dengan Yuchan kedua. Karena setelah Xihao tiada, Yuchan pertama akan merawat Yuchan kedua dengan sangat baik agar bisa kembali menjadi wanita suci. Lalu Yuchan pertama memberikan ucapan selamat tinggal kepada Xihao dan ia pun menyerang Xihao dengan teknik andalannya. Setelah serangan tersebut selesai, tubuh fisik dari Xihao telah tiada dan hanya menyisakan kota harta dunia milik Xihao. Sekarang pun akhirnya Yuchan pertama dapat berhadapan langsung dengan Yuchan kedua tanpa adanya gangguan dari Xihao. Yang sekarang Yuchan kedua berada di kota harta dunia milik Xihao. 哪有那么便宜？想来陷阱。现在才发现，发作神级大，这不同的手，既然有主身刺，自然也不愿，他也不知究竟，我自有办法。这样正好，这就是。 Namun setelah itu cerita dari serial Donghua Perfect World episode 89 berakhir. Dan berikut sedikit preview dari episode selanjutnya, yang dimana terlihat kalau Xihao ternyata masih hidup dan ia selamat dari serangan Yuchan pertama. Pertarungan antara Xihao melawan Yuchan pertama pun kembali berlanjut. Sampai entah mengapa Yuchan pertama kembali ke wujudnya yang masih anak-anak. Lalu kita diperlihatkan Xihao bersama Yuchan sedang melihat indahnya matahari terbit, yang sepertinya besok permasalahan dengan Yuchan pertama telah selesai, dan Xihao dapat kembali melanjutkan hidupnya bersama sang istri, yaitu Yuchan. Oke guys, terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!